I don't want you to miss all of the things that someone else could give you. I can make you happy. I have become a whole new person because of you. Wait for me to come home. Meskipun dia berada di masa emasnya, ia sama sekali tidak tahu cara berpakaian. Padahal ia selalu mengenakan pakaian yang menarik perhatian setiap harinya. Ia pun tetap melayani setiap pelanggan dengan hati yang tulus, namun pernyataan sang bos sungguh kejam padanya. Tiga kata singkat sang bos membuatnya putus asa. Sementara orang lain bekerja keras untuk menghasilkan uang, dia tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Ia berjalan di jalan yang dingin dan berangin, keluhan yang muncul di hati Lucy mengingatkannya pada kakeknya yang sudah tua. Sepertinya sebuah keluarga tidak pernah bisa lepas darinya, ibu harus menjaganya sepanjang waktu, ayah tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok sejak dia dipecat. Bahkan saudara perempuan satu-satunya yang bisa membantunya kini menanggung beban tersebut. Ia memutuskan untuk meninggalkan anaknya yang belum menikah dan sedang hamil lari ke kota besar untuk beradu nasib. Meski tanggung jawab di pundaknya membuatnya terengah-engah, namun ia selalu merasa akan menemukan kebahagiaan. Karena dia tidak memiliki keterampilan, dia hanya bisa memilih untuk diserahkan pada pekerjaan perawat yang ditinggalkan oleh orang lain. Lucy mungkin tidak menyukainya, tapi mau tak mau pekerjaan ini harus ia ambil. Pada hari kerja, ibunya berdandan dengan hati-hati untuknya, namun pakaian yang disimpan ibunya selama bertahun-tahun membuatnya merasa tidak nyaman saat memakainya. Tapi ia tidak terlalu diambil hati. Pemandangan membuatnya bertanya-tanya, apakah dia telah ditipu dengan nyonya rumah yang kata-katanya bisa menghilangkan kekhawatirannya? Dia berkata, Anda adalah orang kelima di sini untuk wawancara hari ini. Tugas harian Anda adalah merawat seorang pria lumpuh, pekerjaan yang sangat sederhana. Aku mencintaimu dan dia segera setuju. Are you all right? I'm just a little hot. Do you mind if I take off my jacket? So, would you like the job? Yes. Can you start immediately? Yes. Good. Then let's go meet Will. Aku mencintaimu dan tidak percaya aku bisa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi ini dengan mudah. Tapi detik berikutnya dia akan tahu bahwa orang yang dia rawat bukanlah pasien biasa. William. Hello, Louisa Clark. I'm Will Traynor. Hanya dalam waktu 3 detik Lucy mulai menyerah. Namun, demi pekerjaan bergaji tinggi, ia rela menanggung pria asing di hadapannya. Lucy mulai bekerja sebagai perawat, ia juga mengetahui dari buku catatannya, alasan mengapa laki-laki itu menjadi lumpuh. Pria itu bernama William, ia tidak lumpuh setahun yang lalu. Ia sudah memiliki karir yang sukses di usia muda. Setelah jatuh cinta padanya, dia juga menyukai olahraga ekstrim, melompat puluhan meter di udara, skateboard dan selancar. William mahir dalam segala hal. Hidupnya tampak begitu mulus dan mulus, tapi Tuhan akan selalu membukakan pintu dan menutup jendela untukmu. Saat dia bangun lagi, dia sudah berada di rumah sakit, lalu keempat anggota tubuhnya lumpuh. Hanya kepala dan jarinya yang tersisa, dan dia masih memiliki pergerakan untuk dikendalikan. Dia akan melihat dari kejauhan di luar jendela setiap hari untuk mengingat masa lalunya yang tidak terkendali. Tetapi dengan tubuhnya yang lumpuh membuatnya menderita hari demi hari, dan karakternya menjadi pendiam dan tidak relevan. Lucy dihadapkan pada ambiguitas dirinya yang optimis dan ceria dalam kepribadiannya, tapi ia memilih untuk mengusirnya dengan ketidakpedulian. Whereby you are very unchatty around me. Lucy tidak berani mengganggunya lagi, dan hanya bisa melihat-lihat buku catatan Will berulang kali. Mungkin Lucy merasa sedih atas kejadian yang menimpanya, atau mungkin keputusasaan Will saat ini membuatnya merasa sama dan dia mulai melakukannya lebih keras lagi. Setiap hari di pekerjaannya, dia akan menjadi orang pertama yang menyapa Will dengan senyuman di wajahnya. Meskipun Will tidak menanggapinya setiap saat, dia tetap ingin menggunakan senyuman tulusnya untuk membangkitkan harapan Will dalam hidup. Tapi dia memakai mata yang tajam. Pakaian itu membuat Will semakin putus asa. Setiap kali dia muncul untuk mencoba pakaian, dia tidak percaya bahwa mereka sudah lama bersama, dan Lucy pun menghargai foto-fotonya sebelum dia lumpuh. Namun yang dia lakukan adalah Will tidak memecatnya, melainkan menikmati godaannya untuk membuat dirinya bahagia. Keesokan harinya, Lucy baru saja datang bekerja, namun diberitahu oleh Ibu Will bahwa dia tidak perlu mengurus Will untuk saat ini.
Ternyata mantan pacarnya Will datang menemuinya, dan membawa saudara laki-laki Will yang baik. Mereka berpura-pura peduli dengan kondisi Will tetapi tidak tahu tentang persahabatan, atau sengaja mengungkapkan hubungan ambigunya. Mereka juga hanya pamer dan bercerita tentang hubungan mereka, kebetulan Lucy menyaksikan adegan memalukan itu di luar pintu. Melihat mantan saudara baik di depannya, dia tidak membentaknya, tetapi menekan semua kemarahan di hatinya. Ada begitu banyak lawan jenis di dunia yang bisa dipilih, tetapi mereka berakhir bersama. Mantan pacarnya masuk ke mobil saudara laki-lakinya yang baik dan pergi. Pertahanan psikologis terakhir Will runtuh. Suara pecahan kaca dalam jumlah besar membuat Lucy dengan gugup berlari untuk memeriksa masalahnya. Dia hanya bisa melakukan ini, tapi Lucy tidak mengerti bahwa dia telah merusaknya dengan sengaja. Dia diam-diam mulai memperbaiki penampilan yang rusak itu, agar kesedihan Will bisa berkurang. Tapi ketika Will mengetahuinya, dia melampiaskan semua pemahaman diam-diamnya pada Lucy. Dia menuduh Lucy tidak terlalu percaya diri. Jika semuanya sudah selesai, Anda dapat memilih beberapa pakaian yang lebih layak dan bersiap untuk langsung pergi, setelah mengejeknya. Not because I care about you or particularly enjoy your company, but because I need the money. I really need the money. Ini pertama kalinya sejak dia lumpuh dikritik oleh orang lain, tapi hatinya terasa lebih halus dari sebelumnya. Mungkin karena dia merasa diperlakukan oleh orang biasa lagi, atau mungkin dia tidak mau membuat dirinya menderita dan melibatkan orang lain. Namun ia kembali menyapa Lucy, tidak meminta maaf kepada Lucy namun sengaja mendekatkan keduanya. Jarak antara orang dan film yang telah ia tonton beberapa kali tidak lagi menggugah minatnya. Ia lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Lucy, namun Lucy terpesona olehnya di akhir film. Dia mengeluh tentang akhir film yang buruk dan berbicara dengan Will, tapi dia tetap menutupinya. Mau tidak mau dia menyukai film ini. Senyuman di wajahnya ini juga pertama kalinya. Dia tidak meminta Lucy mengajaknya keluar untuk mencari udara segar dengan nada memerintah. Di bawah sinar matahari keemasan, dan tampak seperti sepasang teman lama yang sudah lama tidak bertemu, mereka pun berbicara tanpa henti tentang kehidupan mereka masing-masing. Will juga mengetahui selama percakapannya, bahwa Lucy telah lama terikat di tempat yang sama oleh keluarganya, setelah kehidupan yang membuatnya merasa lumpuh. Lucy mengetahui dari dokter pribadinya, bahwa suasana hati Will akhir-akhir ini menjadi sangat ceria karena suatu alasan. Dia tahu bahwa keceriaan Will pasti ada hubungannya dengan dia, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya. Musim gugur berganti menjadi musim dingin, dan kastil mengantarkan salju tebal pertama di musim dingin. Wajah Lucy masih memancarkan senyuman yang menyembuhkan. Namun begitu dia memasuki pintu, orang tua Will memberitahunya, bahwa Will sekarang sedang flu dan membutuhkan perawatan yang cermat sembari menunggu dokter. Ketika dia berangkat kerja, ia melihat Will menderita flu, Lucy pun mengecek pernapasannya yang luar biasa, tapi dia tidak menyangka kondisi Will akan semakin parah, dan dia bahkan kehilangan kekuatan untuk berbicara. Ketika terburu-buru dan dokter datang, dia segera menjelaskan perilakunya, tapi dokter tidak mau repot-repot menjelaskan kepadanya. Dokter melepas pakaiannya, lalu dia meminta Lucy menyiapkan handuk basah dan kipas angin listrik. Dokter menjelaskan kepadanya apa yang dilakukan Will, tubuhnya berbeda dari orang biasa yang masuk angin. Jika dia meminum obat, itu hanya akan memperburuk dan membuat tubuhnya kepanasan. Melihat Will yang bingung sejenak, dia menyadari perilaku berbahaya yang baru saja dia lakukan. Will berangsur-angsur membaik, dan Lucy juga menemukan video pemandangan di komputer Will sebelum dia lumpuh. Dengan tubuhnya yang kuat dan anggota tubuhnya yang fleksibel, semua tantangan mudah untuk dia selesaikan. Tidak ada tantangan yang tidak berani dia coba, dibandingkan dengan tubuhnya yang rapuh saat ini. Hidupnya benar-benar seperti roller coaster, itu sudah terjadi sebelum Will bangun, tapi dia tidak menyangka Lucy menatapnya dengan senyuman di wajahnya sambil memberinya air. Lucy menjelaskan kepadanya bahwa hanya ada mereka berdua di rumah sekarang. Jika terjadi sesuatu, dia ingat untuk meneleponnya, tapi dia tidak menyangka Will ingin dia tetap di sisinya. Lucy merasa tidak ada hal menarik yang terjadi padanya, jadi dia memutuskan untuk menyanyikan salah satu lagu anak-anak favoritnya. Namun, dari ekspresi wajahnya, dia tahu bahwa nyanyiannya agak menyedihkan, tapi Will menyukainya dan bahkan lebih bahagia.
Saat ini, dia membukanya dan memberitahu Will bahwa barang favoritnya ketika ia masih kecil adalah stoking. Terutama stoking Bumblebee bergaris hitam dan kuning yang membuatku memimpikannya, tapi aku tidak bisa lagi memimpikannya. Karena sekarang hanya tersedia dalam ukuran anak-anak. Oh, you can mock. Didn't you ever love anything that much? Yes. Yes, I did. Will tidak memberitahunya apa yang sangat dia cintai, dia hanya memintanya untuk tidak pergi dan tinggal bersamanya malam ini. Lucy hanya berbaring diam di ujung tempat tidur untuk menemani Will, yang perlahan-lahan keluar dari keputusasaan, dan di masa depan juga berarti hubungan keduanya akan semakin dekat. Mereka akan selalu bersama untuk menghirup udara segar, dan Will semakin akrab dengan Lucy. Ketika dia mengetahui bahwa Lucy memiliki prestasi akademik yang baik, dan telah diterima di universitas yang bagus, ketika dia masih kuliah. Tetapi ia memilih untuk berhenti demi mengurangi beban keluarganya. Lalu dia membujuknya untuk menghidupi dirinya sendiri. You know what I see when I look at you? Don't say potential. Potential. You need to widen your horizons, Clark. You're gonna get one life. It's actually your duty to live it as fully as possible. Lucy tahu apa yang dikatakannya benar, tapi dia masih harus melawan. Daripada peduli tentang bagaimana orang lain harus hidup, dia harus membersihkan janggutnya yang seperti rumput terlebih dahulu. Lucy membuktikan bahwa apapun bisa berubah selama Anda mengambil keputusan. Ketika melihat senyum penyembuhan Will, hatinya yang sunyi dan kesepian seperti diterangi oleh Will, sebagai cahaya penuntun dan dia pikir dia akan membantu. Aku putus asa, tapi aku tidak menyangka akan mendengar pertengkaran orang tua Will. Ternyata Will tidak pernah terpikir untuk terus hidup seperti ini, dan berharap Will bisa keluar dari hambatan psikologisnya dalam 6 bulan ini. Tapi surat dari Swiss mematahkan harapan terakhir orang tuanya. Mereka telah menyetujui permintaan eutanasia Will dan bisa melakukan operasi kapan saja. Orang tuanya paham bahwa mereka belum mengubah ide awal Will hingga saat ini, namun ibunya tetap bersikeras untuk tidak membiarkan Will mati seperti ini tapi ayahnya selalu mendukungnya. Daripada hidup dalam kesakitan seperti itu, lebih baik menghormati pilihannya. Lucy tidak percaya dengan berita yang didengarnya, tapi dia tiba-tiba teringat bekas luka di tangan Will saat dia mengobatinya karena flu. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa Will telah lebih dari satu kali menyaksikan seorang pria yang mendorongnya untuk bekerja keras dalam hidup, tapi dia sendiri memilih untuk menghindarinya. Dia khawatir, dan ia menemukan satu-satunya adik yang bisa berbagi kekhawatirannya. Dia tidak mau bekerja lagi, dia pikir orang-orang yang dia rawat bisa menghilang kapan saja. Ia bisa melakukannya, tapi ia tidak ingin melihat hasil seperti itu, tetapi saudara perempuannya membujuknya untuk kembali kepada Will. Di festival, Anda harus selalu mengubah perspektif Anda, lihatlah masalahnya kali ini untuk memberinya harapan hidup, buatlah harapan terakhir untuknya dan biarkan dia menghargai dunianya yang berbeda. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Dia seharusnya tidak memilih untuk melarikan diri ketika Will berada dalam masa tersulitnya. Dia mulai membaca buku-buku yang menginspirasi kepercayaan diri, dan mencari olahraga yang menarik minatnya. Dia juga secara langsung menceritakan pemikirannya kepada orang tua Will, dan melihat setiap proyek yang disiapkannya dengan cermat oleh Lucy dan orang tuanya pun setuju. Perhentian pertama mereka adalah arena pacuan kuda, namun mereka tidak menyangka bahwa tempat tersebut sepertinya tidak cocok untuk kursi roda, karena kursi roda tidak dapat beroperasi secara normal. Kemudian Lucy hanya bisa meminta bantuan kepada orang yang lewat, meskipun ia berhasil melarikan diri. Namun Will merasa malu, dan ingin segera pulang pasti akan memenangkan permainan. Will memberitahunya bahwa kuda nomor 3 akan menjadi yang terburuk. Dia tidak percaya pada kejahatan. Saya masih merasa bahwa nomor 3 akan memenangkan permainan, tetapi saya tidak tahu bahwa Will juga mahir pacuan kuda. Dia sudah memperkirakan hasil pertandingan, pemain nomor 3 yang dipilih Lucy tidak mau ikut serta dalam permainan. Mereka pergi ke restoran untuk makan bersama, meskipun restoran itu memiliki banyak kursi kosong, mereka tetap dibubarkan karena memang bukan anggota. Meja depan menolak menerima Lucy dan menjelaskan bahwa uang tunai yang dibawanya harus cukup untuk makan, tetapi semua orang di sekitar memperhatikannya. Louisa, let's go. No, 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 this is nuts. We've come all this way. Louisa, I'm not hungry. Mereka terdiam dalam perjalanan pulang.
Lucy juga merasa sangat menyesal dengan rencana yang dia atur, namun dia tidak bisa mengalahkan kepercayaan dirinya untuk menyembuhkan Will. Dia mengundang Will untuk menemaninya ke konser dan memberitahunya jika dia tidak menemaninya, lalu dia akan kehilangan seseorang untuk diajak bicara. Menghadapi ancaman seperti itu, Will hanya bisa dengan enggan menyetujuinya. Bahkan, dia juga ingin pergi bersama Lucy, mengenakan setelan jas berwarna merah yang murah hati dan percaya diri. Penampilan cantik dari gaun panjangnya membuat Will sulit menahan senyum di bibirnya. Sekali lagi menghadap penonton, Will tidak lagi merasakan rasa malu sebelumnya, tapi mulai menikmati kebersamaan bersama Lucy. Isi konser yang membosankan membuatnya tidak merasa apa-apa. Will lebih memilih menonton lebih banyak, Lucy sangat cantik di sebelahnya. Waktu sudah larut malam lalu mereka pulang lagi. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. Just a few minutes more. Mereka duduk di dalam mobil tanpa berbicara, tetapi suara detak jantung dan napas satu sama lain sepertinya menceritakan segalanya. Tanpa disadari, hubungan mereka semakin dekat, dan Will perlahan-lahan menjadi cerah dan ceria, dan bahkan menghadiri pesta ulang tahun Lucy. Will adalah orang yang humoris dan penuh perhatian, serta menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Lucy. Kotak itu berisi stoking favoritnya, dia tidak pernah menyangka Will masih bisa mengingat hal-hal yang tidak sengaja dia katakan, dan Lucy tidak sabar menunggu tempat yang akan dituju Will. Tapi dia tidak menyangka undangan dari mantan pacarnya akan menggagalkan rencananya. Setelah berpikir panjang, mereka tetap datang ke pernikahan mantan pacarnya. Melihat mantan kekasihnya menikah dengan orang lain, Will berpura-pura tenang, namun hatinya sudah sangat kesakitan. Tapi dia tidak menyangka mantan pacarnya datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kedatangan Will benar-benar membuat marah Lucy. Untuk membalas dendam, mereka juga ingin melindungi Will, dan tidak memperhitungkan pandangan orang lain. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah saling jatuh cinta. Mereka bergegas keluar dari ballroom, meski jalan di depan gelap dan membingungkan, mencintaimu tidak merasakan rasa takut sedikit pun karena orang yang paling dia cintai ada di sisinya. Meskipun ada banyak bintang di langit, mereka tidak sebaik orang-orang yang berkedip-kedip saat ini, dan mereka pun memulai liburan baru. Will juga merasakan sinar matahari kembali, dan keduanya menjadi semakin dekat meski Lucy tahu Will tidak bisa memberinya apapun, dia tetap rela berada di sisinya. Cuaca yang menggelegar sepertinya menjaga hatinya tetap hidup. Di malam romantis ini, dia mengakui segalanya kepada Lucy, bahwa aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak bisa menerima tubuhku untuk mencintaimu pada pria lain yang baik padamu karena aku. Aku sangat egois, aku takut suatu hari nanti kamu akan melihatku dan tiba-tiba merasa menyesal atau kasihan. Penerbangan pulang adalah cinta yang menyedihkan, kamu bahkan tidak berani menatap pria yang kamu cintai, dia takut dia akan kesakitan histeris lagi. Pesawat menutupi indahnya matahari terbenam sedikit demi sedikit, sama seperti cinta mereka yang penuh gairah membayangi penyakitnya. Tidak jelas bahwa dia tidak menjelaskan kepadanya, tetapi segera meninggalkannya di sisinya. Dia tidak dapat menerima bahwa orang yang paling dia cintai menghilang di depan matanya penuh rasa sakit di hatinya. Ia pun hanya bisa memeluk adiknya dan menangis dengan sedihnya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menyelamatkan nyawanya dan membenci dirinya sendiri karena tidak mengenal Will lebih awal. Tapi Lucy tidak tega membiarkan Will pergi seperti ini, perjuangan terakhirnya dan memilih untuk tetap bersama Will di saat-saat terakhirnya. Pada suatu hari dengan cuaca terbaik, Lucy memilih untuk datang ke rumah Will. Daripada membujuk Will untuk menyerah, dia tetap bersamanya setiap menit dan setiap detik dari waktu yang tersisa. Orang-orang patah hati dan mereka hanya bisa saling meninggalkan ciuman lembut terakhirnya, sehelai daun adalah melambangkan kepergiannya. Namun, meski pohon besar itu memiliki ribuan daun, itu tidak akan pernah ada cerita, seperti kisah Will yang membawa surat yang ditulisnya ke tempat favoritnya. Aku ingin Will sangat mencintaimu, tapi dia tidak bisa memeluknya dalam hidup ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membimbingnya menemukan kebebasannya sendiri. Mungkin suatu hari ketika dia mencintaimu, dia akan menemukan pelukan yang bisa hangatkan dia, tapi Will akan selalu bersamanya. Hmm.